Kulapas semua yang ku inginkan, seakan ku ulangi. Kok gini? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un Oke, assalamualaikum sahabat TS. Makasih buat kalian yang udah support channel ini nih, dari nol sampai sekarang. Makasih buat kalian yang udah klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Alhamdulillah, bentar lagi kita tembus 1 juta subscriber. Mudah-mudahan tahun ini bisa tembus 1 juta subscriber. Amin. Gak ada yang tidak mungkin. Bagi yang baru gabung di channel YouTube Event TS, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 5.000. Ya, jadi di video kali ini seperti biasa kita bikin video gembel lagi, ngetes kebaikan orang yang ada di sekitar. Nah, sekarang saya berada di Jakarta. Nah, nanti ini kan masih jam 3 sore. Nah, sekitar ntar malam lah berangkat bikin konten gitu. Mudah-mudahan dapat target di sana. Nah, tapi sebelum ke videonya saya mau selawat dulu. Oke guys, kita mulai selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum. Boleh numpang duduk? Iya, Bang. Di bawah dah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, di sini aja. Saya udah biasa di bawah. Oh, iya, Bang. Abang biasanya di mana? Di bawah? Tema di mana-mana. Oh, di mana-mana. Yang penting apa? Penting bahagia. Oh, kirain yang penting enak gitu. Hey! Tadi habis hujan ya? Iya, Bang, hujan. Saya sih belum ini, sepi dari tadi kan mau ngamen. Hujan soalnya. Iya, saya belum makan dari tadi, dari pagi. Boleh saya ngamen? Boleh, Mas. Soalnya saya sekalian ngetes mental gitu, pengen ikut audisi Indonesian Idol. Idol. Hah? Idol. Iya, Idol ya. Boleh saya nyanyi ya? Iya, Bang. Kulapas semua yang ku inginkan,
seakan ku ulangi. Kok gini? Serakah? Ih, belum minum. Belum minum? Dari tadi sebenarnya kerjaan saya tuh cari-cari botol sih. Gimana? Iya, ini gitar ini saya pinjam sama pengamen tadi. Tadi kan nyari botol cuman setengah dapatnya, setengah karung ditinggalin di sana. Nah, saya coba ngamen gitu siapa tahu dapat. Tapi ntar kasih saya uang ya. Kalau bagus kasih, kalau enggak bagus enggak usah dah kasih ya. Apa-apa. Kalau yang barusan bagus apa enggak? Kalau kakaknya bagus. Agak kurang sih ya. Kurang. Ya, menurut saya agak. Apanya yang kurang? Garam. Atau Ajinomoto-nya? Micin-nya aja deh. Hah? Micin. Tapi ada micin yang paling enak itu. Apa tuh? Iya. Kayaknya abang ini Raja Gombal ya? Enggak tahu. Abang bisa nyanyi? Enggak bisa. Kalau bisa bantu saya ngamen di sini gitu. Ih, enggak boleh dong. Boleh, abang yang nyanyi terus abang yang ngasih saya uang gitu. Kasihan dong abang. Hah? Karena merasa tersayang gitu. Merasa ikut ngamen. Ya udah, saya nyanyi lagi dah. Pocong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Bagus kan? Iya bang. Tahu ini? Tahu pernah gotong royong? Sering. Sering. Kata gotong itu ada lagunya? Ada. Gotong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta dangsa, dangsa empat kali. Gotong-gotong terus. Iya, gotong bebek potong angsa itu. Oh, potong. Iya, salah deh kayaknya deh. Kebalik berarti ayam, iya. Ayam gotong. Bukan, ayam potong. Oh, ayam potong. Boleh saya curhat nggak? Curhat apa nih? Curhat apa nih? Sebenarnya tuh saya bukan asli sini. Oh, terus aslinya dari mana? Asli Sumbawa. Tahu? Sumbawa. NTT dong. NTB. Oh, iya ya. Tahu. Saya juga bukan asli sini. Asli mana, Bu? Asli Sunter. Sunter? Oh, yang nyala itu ya. Buat center gitu. Oh, center. Sunter itu di mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Saya tahu juga ya. Soalnya banyak orang yang modus kan jadinya. Kita yang baik-baik jadinya dikira jahat, padahal niat kita kan nggak ada niat buat jahat gitu. Mungkin pandangan orang juga. Iya mungkin. Tapi kadang ada yang nyiram saya, yang tendang saya, yang ngusir saya. Iya. Dikira saya apa ya? Kira saya modus gitu. Kira saya jahat deh, padahal masa saya mau jahat sama orang? Nenek saya bilang dulu itu, kita nggak boleh jahat sama orang, karena itu dosa katanya kan. Katanya susah untuk nyari teman itu. Apalagi untuk nyari pacar, paling susah itu. Abangnya jomblo? Iya jomblo, nggak pernah pacaran. Dulu kan udah menikah, abang. Dulu sempat. Muter-muter dong ya? Hah? Di sini-sini. Iya, muter keliling cari botol, kalau nggak ngamen gitu. Pengen punya pacar gitu kan. Gimana caranya untuk dapat pacar itu yang cantik? Usahanya gimana? Usahanya ya terus abang kerja. Nah kayak gini juga kan ibaratnya. Halal, yang penting halal kan? Iya yang penting halal, yang penting gak nyolong. Iya, ya itu sih kata nenek saya. Lebih baik minta daripada nyolong katanya. Nah, iya lebih baiknya minta daripada nyolong. Tapi saya biasanya diusir sama orang tuh gara-gara saya minta. Minta-minta. Dan saya gak nyolong kan? Soalnya saya mintanya itu 1 juta. Itu banyak ya? Minta deh kayaknya. Hah? Itu berlebihan. Oh, pantesan orang. Saya nggak tahu mata uang soalnya. Kadang ada pernah sekali saya pegang uang yang merah, pink itu berapa itu? 100. Nah, saya beli cilok dibungkusin ada ciloknya 5 itu nggak dikembaliin. Ditipu kali, Bang. Iya, mungkin soalnya saya nggak tahu mata uang.
Yang saya tahu cuma yang 1000-an. Kakak punya teman nggak? Kenapa? Abang punya teman nggak? Oh banyak. Yang jomblo gitu. Buat siapa tahu bisa pacaran sama saya. Nggak bisa. Nggak bisa bang, soalnya kan orang juga. Teman saya juga. Harus lihat. Saya jodoh-jodohan lagi. Kayak orang zaman dulu ya. Berarti ya? Berarti kalau yang good looking harus dapat yang good looking juga ya? Oh nggak gitu juga. Udah dah, saya. Tapi kan saya belum belumnya. Enggak apa-apa, entar minum buat minum aja, Bang. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Sedikit aja dari rezeki. Aduh, makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Bang. Ya Allah. Sama-sama anak. Ini juga rantau, Bang. Terus yang pernah kan saling berbagi. Iya sih. Namanya hidup di kampung orang. Berarti kata nenek saya juga dulu, sekali kita berbuat baik itu pasti Tuhan akan membalas kebaikan. Semoga rezeki kakak lancar gitu. Amin. Boleh saya anu lagi gitaran lagi? Boleh. Oh ya, mungkin belum baca bismillah mungkin tadi itu. Oh iya. Boleh dibantu bismillah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Ngaji selawat. Bisa sih ngaji sama selawat juga. Kakak bisa selawat juga? Tadi saya dengar suara. Saya diajarin sama nenek ngaji sama selawat itu. Nenek sering ngingetin saya pas nenek saya masih ada itu kan. Sering diingetin untuk terus berselawat itu, untuk melepaskan rindu pada Nabi Muhammad gitu. Beda. Beda apa gimana suara saya yang barusan sama yang tadi itu yang awal tuh? Beda banget kayaknya deh. Beda banget. Lagu saya yang ini terakhir. Mungkin karena udah baca bismillah mungkin. Ya, betul-betul. Karena kata nenek saya dulu kan segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Iya. Gitu.
Pernah dengar kan selawat yang tadi tuh? Pernah. Selain selawat ini, selawat apa yang siapa tahu saya bisa bawain kan? Banyak sebenarnya. Apa? Ya Habibal Qalbi. Ya, Habibal Qalbi. Ya. Kalau yang Sonongo. Ah, itu pernah dengar juga. Boleh saya ini sekali lagi ya? Boleh. Karena tadi kan banyak ngasih uangnya. Iya. Jadi oh, saya mau selawat lagi. Enggak apa-apa. Kan bonus gitu kan. Tapi saya ikhlas kok. Ya, saya juga ikhlas kok. Enggak harus ada gantinya gitu. Gantinya perilaku. Tapi ya Allah pasti akan membalas kebaikan kalian gitu. Amin. Boleh bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa kasiru wa bali anta misbahus suduri ya habibi ya Muhammad ya warusal khafiqa gimana perasaan kakak kalau dengar sholawat dulu? Adem ya? Iya. Adem. Sholawat setiap? Adem, sejuk aja gitu, dengarnya beda. Setiap sholawat gitu. Soalnya dari kecil ya, lagi sholawat. Apalah, ya apalagi kita dari kota Tasikmalaya. Itu kan kota Tasikmalaya, kota santri. Santri ya. Nah, saya juga pengen tuh, berarti cewek-ceweknya berhijab semua ya? Ya, rata-rata berhijab semua. Saya pengen punya istri yang berhijab. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ya, soalnya walaupun saya kayak gini, saya pengen punya istri yang soleha gitu. Ada kemauan, setiap keinginan ada kemauan. Tapi walaupun nggak baik, tapi kita sebagai laki-laki kan menuntun dia ke jalan yang benar gitu ya. Kan saling menyempurnakan kan? Ya, betul. Tapi apa ya, ini uangnya saya kembaliin dah. Kenapa dikembaliin ya? Gak apa-apa. Ini uangnya dah, ambil dah. Gak apa-apa, ambil ikhlas, aja. Kan? Ikhlas. Saya juga ikhlas ngembaliinnya. Ini gak apa-apa, bang. Ikhlas aja. Abang jadi, kan makan susah, saya ada rezeki. Siapa tahu nanti membutuhkan. Masya Allah. Ternyata masih ada orang yang baik ya. Jadi sebenarnya dari tadi itu saya cuman ngetes kalian aja gitu. Mau lihat reaksinya.
soalnya kan kereta-kereta apa ya? Oh, ini nggak pernah bang? Ya kayak ngetes, eksperimen ngetes kebaikan orang gitu. Kameranya di mana? Di belakang sana, saya sembunyiin, saya tutup. Kalau tutup nggak kelihatan. Ada di pojokan sana pokoknya. Ada nggak? Itu di pojokan. Ya jadi apa ya? Saya pengen coba aja gitu ngetes kebaikan orang di sekitar. Soalnya kan kebanyakan katanya orang bodo amat gitu di sini katanya kan. Yeah. Tapi tergantung juga. Iya sih. Tergantung orangnya juga. Iya sih. Tergantung pribadiannya juga. Iya sih. Gak ini semuanya orang tuh bisa dipandang jelek atau kan dalam sama luar tuh bisa prediksi ya. Luarnya sana, dalamnya hatinya kan. Iya kan. Kan banyak di luar sana yang pakaiannya rapi tapi apa ya? Kepeduliannya kurang. Iya, gitu dah. Tapi ini makasih banyak ya Mas. Iya, nih, saya kembali. Eh, apa-apa. Beneran? Enggak, saya bukan ngamen beneran kok. Iya, saya cuma makasih banyak buat kalian gitu. Eh, saya juga udah ikhlas kok. Iya, apa? Kan saya cuma ngetes doang. Jadi, apa ya? Semoga kalian terus menebarkan kebaikan gitu. Ini tapi boleh ditayangin di YouTube kan? Boleh. Instagramnya punya Instagram. Ada. Oh, di share. Apa namanya? Lucy Rahmawati sama yang di Ramdhani. Ntar deh saya taruh di sini. Boleh. Terima kasih ya.